Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, tuan rumah Mata Najwa. Bisnis sudah mulai menggeliat, mal dan restoran pelan-pelan mulai dibuka lagi. Lalu, bagaimana dengan sekolah? Pendidikan adalah sektor yang hampir tak pernah mengalami pengendoran pembatasan. Sektor lain, beberapa kali sempat diberi kelonggaran, tapi sektor pendidikan kita total fokus pada pendidikan jarak jauh. Semua kelabakan, kita semua gelagapan. Semua tidak siap pada awalnya, ya. Sekolahnya, ya. Gurunya, ya. Muridnya, termasuk para orang tua murid, juga keteteran. Masalahnya, ini bukan semata adaptasi orang per orang, ini tentang kapasitas nasional perihal masih timpangnya sarana dan prasarana pendidikan kita. Pendidikan daring dicemaskan makin mempertajam kesenjangan kualitas pendidikan yang sebelum pandemi pun sudah menjadi problem nyata. Kurva pandemi. Memang sudah mulai melandai bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan pendidikan. Inilah mata Najwa. Coba-coba tatap muka. Saya tidak harus lagi menjelaskan apa resikonya. Ini kita udah ada penurunan capaian belajar, banyak anak yang putus sekolah. tidak menjadi kriteria untuk boleh tatap Artinya masih ada orang tua yang belum memperbolehkan anaknya untuk masuk. Mungkin kalau masih 25 ya, menurut saya sih mendingan masih PJJ gitu saja. Hampir dua tahun belajar online, akhirnya sekolah bisa tatap muka lagi. Meski baru uji coba secara bertahap, sambutannya sudah sangat ramai. Ada yang pro, ada yang kontra. Malam ini saya ajak anda untuk mendengarkan langsung dari orang tua, dari guru, dan juga langsung dari para siswa. Apa yang mereka rasakan, alami selama ini, dan apa yang mereka harapkan. Dan di awal saya akan langsung berbincang dengan stakeholder paling utama dari pendidikan Siapa lagi kalau bukan murid-murid kita Para siswa sudah bergabung di Mata Najwa uh, Siswa dan siswi dari SMP Negeri 236 Jakarta Assalamualaikum, selamat malam adik-adik Waalaikumsalam kak. Malam, kak. Waalaikumsalam, selamat malam Terima kasih sudah mau jadi tamu di Mata Najwa Tadi pagi sekolah, malam ini masuk Mata Najwa uh, Saya mau absen dulu satu-satu boleh ya Ad, nanti yang namanya disebut boleh dada-dada, ada Shifa, Mereka. Mereka. ada Marisa, ada Pratama, ada Dava, ada Arya, ada Zidan, ada Rey, ada Kamfing Kamden Nadin, ada Raisa, Agrina Putri, ada Dava Naufar ada Kutronada, ada Syafika Mardiah, ada Nesia Hairunisa, ada Ahmad Abu Bakar ada Latisha Aureli, ada Raffi Jo, ada Aulia Rania Zahra. Terima kasih, senang sekali Mata Najwa kedatangan murid-murid SMP 236 Jakarta. Yang kelas 8 angkat tangan dong, yang kelas 8 mana? Itu yang kelas 8, berarti yang sisanya kelas 9 ya, angkat tangan ya. Yang kelas 9? Oke, kalau gitu mau tanya dulu nih, ngobrol dulu. Apa enaknya dan nggak enaknya sekolah online? Siapa yang mau mulai curhat duluan? Siva, apa enaknya dan gak enaknya? Siva dulu. Bagi saya, iya Kak, terima kasih. Bagi saya, enaknya adalah kita mempunyai lumayan banyak waktu luang, tetapi kita harus ekstra belajar agar dapat memahami materi yang sedang dipelajari, tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan teman, rindu dengan suasana kelas, dan sulit fokus. Okay. Banyak siswa yang mengalami kendala dalam kegiatan PJJ. Seperti tidak lengkapnya perangkat yang mendukung kegiatan PJJ, keterbatasan ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai IPTEK, e jaringan internet yang tidak stabil, dan lain-lain. Oke, kalau uh, tadi siapa yang angkat tangan Arya? Arya kalau sekolah mandi dulu nggak iya, pagi-pagi. Iya, Kak, mandi dulu. Mandi Kalo ya sebelum kamera. Oh, <laughs> kameranya harus on terus ya. Jadi harus mandi ya. Iya, kalau Iya. Sekolahnya mandi, dari... kelihatan ke bantalnya masih belek kan. Oh. Jadi harus mandi ya? Tapi tetap bisa bangun pagi nggak? Mulainya sekolah jam berapa? Bisa, alhamdulillah. Mulai kan biasanya 6.30 pembiasaan, kalau di 2.36 biasanya kita sebelum mulai belajar sama wali kelas itu Hah? buat yang muslim kita baca Qur'an, satu orang satu ayat. Oke. Okay. Setelah itu setelah 30 menit kita baru mulai mapel pertama. Oke, okay. jadi kameranya harus on terus kalau ngantuk kelihatan dong ya? Siapa yang tapi yang mau yang mau ngaku kalau ya, ya. sekolah online banyakkan ngantuknya. Ayo nggak apa-apa, walaupun didengar kepala sekolah malam ini nggak apa-apa karena ngomongin di mata Najwa kok kakak yang tanggung jawab. Kalau ada yang hukum nanti kakak yang ini. <gakak> Siapa yang mau ngaku kalau sekolah online banyakkan ngantuk? Ada yang mau cerita nggak? Masa sih nggak ngantuk kan? Beneran. <gakak> Oke. Okay. Nah, kalau uh, Rata-rata paling capeknya itu apa? Kalau sekolah online? Kalau kan aja, kalau kelamaan meeting mata matanya suka pegel, mata najwa suka panas kalau kelamaan meeting. Adik-adik gitu juga nggak? Iya. Apa yang iya. mau cerita? Sama. Sama. Gimana Zidan? Sama kalau sekolah online tuh kita jadi pegel harus berdiri terus, meet di depan meet. Hmm. tapi kalau suka eh, ah, tugas, suka gitu. Ng ng ngumpulin tugasnya juga lebih susah, ya. Enggak, tugas itu deadline-nya lebih lama. Oh, justru deadline-nya lebih lama, Ya Tapi tugasnya banyak, <laughs> tugasnya banyak. Oke, okay. kadang-kadang kalau lagi ngerjain tugas online gitu, suka, suka ini enggak suka tergoda buat uh, main game online, enggak? Iya, kadang-kadang, kadang-kadang apa sering kadang, oke, <laughs> kadang-kadang aja ya, oke. Okay. Nah, kalau yang di kelas delapan nih berarti sejak awal masuk SMP langsung online ya, nggak sempat ketemu teman-teman lagi atau gimana? Iya, nggak Jadi langsung online. Langsung online ya, jadi langsung masuk SMP nggak pernah hmm. ada kegiatan sama-sama ya. Jadi kalian belajar, Iyalah. kalian mainnya gimana dong? mainnya Ada masih nggak bisa main sama sekali, mainnya cuma di WhatsApp grup aja ngobrol-ngobrolnya atau gimana? Iya di WhatsApp aja. di WhatsApp iya, ngobrol-ngobrol aja. Uh, apa biasanya jadi ngomongin apa tuh? Cuma cuma lewat WhatsApp grup aja sosialisasinya? Iya. Ya, iya. Oke, oke. Kalau yang kelas 9, sebelumnya udah pernah ketemu ya? udah setahun sekolah terus pandemi dan sekarang lanjut hmm. uh, sekolah online terus gitu ya yang kelas sembilan iya, iya. oke okay. iya, yang kemarin udah coba uji coba uh, uh, pembelajaran tatap muka semuanya iya semuanya ya, semuanya. Udah semuanya, udah semuanya kelas sembilan siapa yang mau cerita gimana pengalamannya balik sekolah lagi setelah hampir dua tahun sekolah online ada yang mau cerita Marisa mau cerita hmm boleh kak gimana kemarin pas balik lagi sekolah? kayak kan awal awalnya kan kaget gitu sih soalnya tiba-tiba kan biasanya belajar dari rumah terus tiba-tiba belajarnya di sekolah pakai masker juga gak boleh dekat-dekat sama temen. Hmm. kayak gitu sih. Hmm. apa yang 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 paling dikangenin dari dari sekolah tatap muka apa? itu bisa bercanda sama temen terus apa makan-makan di kantin bareng sama temen gitu hmm, terus tapi kemarin karena PTM ada syarat uh, protokol kesehatannya ketat jadi nggak bisa kayak gitu ya atau masih bisa nggak ya, bisa nggak bisa oke okay. apalagi yang dikangenin Ray mau mau cerita ada banyak banget Siapa yang mau cerita yang dikangenin? Siapa tuh yang angkat tangan Raisa ya? Raisa mau cerita iya, apa yang dikangenin dari sekolah tatap muka? Upacaranya kak, terus ekskulnya kan kalau online kan nggak lagi nggak berjalan nih. Kalau offline kan bisa berjalan gitu kak. Hmm. Terus kalau misalkan baca di perpustakaan sekarang udah nggak bisa lagi. Hmm. Gitu sih kak, biasanya dikangenin. Kamu kangen upacara beneran? Betul. Iya. Kalau aja sih upacara teman dulu nggak seneng ya? Kamu seneng upacara ya? Hebat banget kamu. Emang apa sih enaknya upacara? Uh, bisa Ma, hormat sama bendera. <laughs> kamu, nah, hebat sama kamu, bendera. seneng hormat bendera, keren. <laughs> <laughs> Oke, okay. yang lain? Jadi kalau sekarang belajar online-nya? Kalau praktek gimana tuh? Kalau praktek olahraga atau praktek kesenian, siapa yang mau cerita pengalaman kalau praktek yang yang belum yang belum cerita yang oh, ya, tuh? Siapa yang Nesha? Gimana Nesha kalau prakteknya? Biasanya kalau praktek kayak gitu cuma disuruh bikin video doang sama guru. Gimana Nes? Karena kurang dengar, bisa diulang? Biasanya kalau disuruh praktek kayak gitu cuma disuruh bikin video sama guru. Oke, okay. oke. Okay. Jadi, jadi uh, susah ya kalau praktek ya. Oke, okay. tapi sekarang kalau dikasih pilihan nih belajar online atau bisa balik ke sekolah, tapi harus taat prokes, nggak boleh terlalu dekat, harus pakai masker terus, harus rajin-rajin cuci tangan. Kalian lebih milih online yang bisa sambil selonjoran di kamar atau balik ke sekolah? Balik ke, sekolah. Balik, ke sekolah. Oh, balik ke sekolah balik ke sekolah lah balik ke sekolah ya balik ke sekolah bu iya walaupun sehari-hari pokoknya nggak boleh copot masker sama sekali kuat ya bisa ya bisa nggak nggak bisa, bisa. Ya, bisa tos tosan sama teman nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya, <laughs> tetap tetap lebih enak ketemu langsung ya iya kak oke oke kemarin kan kak Nana sempat nitip ada pertanyaan ke uh, bu guru mau minta adik-adik refleksi kemarin kan anak-anak sudah -anak pesan mau minta tolong adik-adik buat surat ke masa lalu buat surat ke diri adik-adik sebelum pandemi apa kira-kira yang mau disampaikan ke diri sendiri hari ini ke diri yang ada di masa lalu siapa yang 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 udah selesai suratnya mau dibacain Dava ya Dava ada apa tuh boleh nggak dibacain suratnya kalau titip pesan ke diri sendiri Uh, untuk diri di tahun lalu mau pesan apa? Boleh dibacain suratnya? Dava Noval? Oh, saya, Bu. Oke. Okay. <laughs> untuk diri saya sendiri satu tahun sebelum pandemi, hmm. gimana kabarnya? Di sana masih tenang, ya? Di sini sekolahnya online, loh. Tapi gara-gara pandemi, sih. Oh, iya. 2021 nanti dengan keyboard piano. Jadi akhirnya bisa mulai main. Terus duit juga disimpan, jangan buat beli main game. <laughs> Dan jangan lupa buat beli masker yang banyak buat pandemi nanti. Harganya juga bakal naik ntar di pandemi. Ya udah, gitu aja. Sehat selalu ya. Dan, terima kasih. <laughs> terima kasih. Naufal, jadi ngingetin diri sendiri kalau nanti dibeliin piano gitu ya. <laughs> Yeah. <laughs> sama jangan kebanyakan main. Oke, jadi itu pesan ke diri yeah. sendiri. Uh, siapa lagi nih satu lagi yang mau bacain surat? Syafika? Syafika mau bacain surat? Iya, Kak. Apa surat refleksinya? Untuk harusnya saya untuk saya di tahun 2020 lalu harusnya saya waktu SD zaman-zamannya SD lebih banyak lagi memperbanyak pengalaman sama lebih percaya diri lagi sih. Kalau tahu corona bakal muncul dan harga masker bakal meningkat, mending stok masker biar gak rugi, Kak. Udah? Oh, langsung. Udah, itu aja? Iya sih. Tapi ada lagi. lagi. Apa, apa lagi pesannya ke diri sendiri? Sejak pandemi, saya lebih kurang percaya diri lagi sih, Kak. Jadi untuk persiapan aja gitu. Seharusnya dari 2021. Oke, jadi pesan ke diri sendiri untuk lebih percaya diri lagi gitu ya. Hebat hebat, jadi itu hasil refleksi Shafika. Insya Allah mudah-mudahan setelah ini bisa uh, kembali ke sekolah lagi semuanya ya. Tapi tetap tetap uh, perhatiin protokol kesehatannya ya, adik-adik. Mudah-mudahan bisa, mudahan bisa balik sekolah lagi, bisa ketemuan sama teman-teman lagi, bisa seru-seruan lagi, bisa upacara lagi buat Raisa, <laughs> bisa ekskulan lagi, dan bisa belajar dan terus jadi pembelajar seumur hidup insya Allah. Bukan hanya di sekolah tapi dimanapun jadi pembelajar seumur hidup. Semangat terus adik-adik. Terima kasih sudah jadi tamu Mata Najwa. Mudah-mudahan uh, nanti diundang lagi tamu Mata Najwa berikutnya topiknya lain lagi ya, anak-anak hebat. Salam untuk Bapak Ibu guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Tetap di mata Najwa, teman-teman. Setelah ini kita akan dengarkan kalau tadi kita dengarkan dari stakeholder paling utama. Yang ini kita akan berbincang dengan juga stakeholder penting dalam pendidikan, orang tua murid. Seperti apa curhatan mereka selama proses pembelajaran jarak jauh dan apa yang mereka harapkan ketika sekarang sudah mulai diuji cobakan pembelajaran tatap muka. Kita dengarkan setelah pariwara tetap di sini.